Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel kita Suka Eceng Gondrong. Kita kali ini jalan-jalan ke Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga. Dan kita mau telusuri gunung atau bukit kapur di desa Gunung Kapur. Dan jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan share, dan subscribe. Tak lupa ketinggalan juga tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Yuk kita telusuri pegunungan di belakang kita ini. Halo guys, kita mau menyeberangi sungai biar cepat perjalanan kita. Wow, cukup dalam guys. Kita mau ke atas sana, cuman kita harus menyeberangi sungai. Kata penduduk sini, cepat lewat sini, guys. Kita akan coba naik, guys. Pelan-pelan. Ayo, tuh yang di depan cari jalan karena belum pernah kesini. Mudah-mudahan di perjalanan kita sekarang ini mendapat berkah, amin. Ini Gunung Kapur sebelahnya, guys. Tempatnya benar-benar masih alam. Dan kita mau menuju ke sebelahnya ini. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan untuk naik ke atas. Let's go. Oke guys, kita di tengah-tengah perjalanan sedang istirahat. Dan ini video dari pertengahan perjalanan, guys. Pemandangannya cukup bagus. Di atas ini salah satu bukitnya, benar-benar masih terjaga kealamiannya. Di bawah sana ada salah satu pemandangan yang cukup bagus. Oke guys, kita lihat pemandangan keindahan dari perbukitan. Kita coba naik ke atas sana. Mudah-mudahan ada jalan yang cukup lumayan enak untuk kita naik ke atas. Let's go.
Oke guys, kita sampai tujuan atau kita udah baru nyampe atas. Dan ini mau mencoba naik ke atas batu. Oke guys, di depan kita ini termasuk batu yang di atas. Yuk kita coba naik ke atas. Bismillah. Uy. Wow, sangat bagus pemandangannya guys. Dari atas. Oke guys, ini salah satu pemandangan dari atas. Dan di depan kita ini salah satu bukit atau gunung kapur. Dan ini pemandangan dari atas ke bawah tadi. Dan di bawah sana tuh sungai yang kita mau nyebrang untuk naik ke atas ini. Pemandangan dari atas guys cukup sejuk dan bagus. Nah itu bunyi lagi tuh, suara senso itu di bawah di perdesaan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting rasa capek kita sudah dibayar dengan pemandangan yang sangat bagus. Udaranya cukup segar di ketinggian atau di puncak Gunung Kapur guys. Di bawah sana ada sungai.
Oke guys, kita mau coba turun. Bismillah. Dan kita mau naik sebelahnya. Pemandangan dari samping, mungkin di depan sana lebih bagus lagi. Wah, keren guys. Nampaknya sering dikunjungi sama anak muda di sini guys. Wih, bagus benar dari sini. Kita coba maju lagi. Wow, indah guys. Oke guys, kita ngambil gambar dari sebelahnya tadi. Puncaknya ada 3 tempat. Itu salah satunya di depan sana. Dan di bawah sana ada orang motong kayu guys. Jadi suaranya agak bising. Suaranya merdu bener itu sengso di bawah guys. Tapi tak apalah, yang penting kita sudah sampai tujuan dan hasilnya cukup memuaskan guys. Inilah salah satu tempat wisata yang jarang dikunjungi oleh para wisatawan guys. Halo guys, cukup sudah perjalanan pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sudahi dulu perjalanan kita. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, comment, dan share, dan subscribe biar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Tombol lonceng harus ditekan guys. Yaudah, sampai di sini perjalanan kita guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.